Ini salah satu tempat makan seafood yang ada di kota Batam, tepatnya di Tanjung Riau Sania. Ramai banget ternyata areanya, gede full. Namanya Sania, Sania Seafood. Habis makan. Menunya enak juga. Durian Sangking Sania Seafood. Sania Seafood tutup tanggal 1 bulan 1 2003, buka kembali tanggal 2 bulan 1 2003. Jadi libur sehari pak. Sania Seafood Tanjung Riau. Untuk areanya seperti ini. Yang mau milih ikan-ikan yang mau dimasak bisa di sana. Kelapa muda ini full. Nih lewatnya jalurnya cuman sempit kayak gini, tapi ternyata dalam rawa amat banget. Jalannya jalan kaki saja, parkirnya yang motor bisa di depan ini. Parkir motor bisa di sini. Kalau parkir mobil agak jauh di depan. Ini lagi surut, jadi airnya nggak ada. Ini teman-teman, kalau searching di sini namanya Sania Seafood Tanjung Riau Batam. Nanti akan ketemu tempat yang nyempil gini, tapi masakannya ini lumayan api-api ya. Sekalian biar teman-teman tahu jalan-jalan di sini, biar nanti tidak kebelasuk. Mas. Nah, yang parkiran mobil di depan itu ada dua tempat area parkir, bisa di kiri kanan jalan maupun di tempat lainnya. Nih. Wes. Ini tempat parkir bisa di sini. Ini masjid yang di Tanjung Riau. Oke. Okay.
Terima kasih, saya Demang Marsoni Selatmojo dari Batam, Pulau Andriau Indonesia. Semoga menginspirasi teman-teman untuk jalan-jalan tempat seafood yang ada di Kota Batam dan juga tempat-tempat makan lainnya yang ada di Kota Batam, Kepulauan Riau Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tetap semangat dan sehat selalu untuk teman-teman semuanya. Wes tak foto. Dengan mudah. Bapak mati beda, nengok tuh. Ini tuh ini punya ini sama. Oh, iya ini sama.